Welcome back to Bonya Fish Station. Video hari ini adalah tentang cara fillet ikan sardin dan kita juga akan memasak ikan sardin juga. Anda hanya perlu sediakan semua peralatan dan juga ikan sardin anda. Anda perlu mulakan dengan membuangkan kepala ikan sardin dan juga usus-usus ikan sardin dan kita akan mulakan proses memfillet ikan sardin. Kita akan mula daripada depan, kita memotong mengikut tulang belakang ikan sardin. Anda perlu berhati-hati sebab daging ikan sardin adalah sangat lembut dan anda juga perlu berhati-hati supaya tidak terus memotong ke dalam bahagian tulang di perut dan juga tulang belakang ikan sardin. Jadi anda terus memotong mengikut tulang belakang sampai ke bahagian ekor ikan sardin. Dan inilah hasilnya. Di tengah-tengah ikan sardin ada banyak tulang yang kecil seperti ini. Anda hanya perlu guna pisau dan anda memotong daripada bahagian kanan tulang ini dan juga di bahagian kiri daripada tulang ini. Dan anda dapat mengeluarkan semua tulang-tulang kecil ini. Anda perlu hanya tarik dan tulang-tulang ini akan keluar dan filet anda pun sudah selesai. Pastikan tiada tulang yang tertinggal. Kalau masih ada tulang yang tertinggal di bahagian perut ikan, jangan risau, anda hanya perlu guna tangan anda ataupun guna alat penyepit, anda boleh tarik keluar semua tulang-tulang ini. Untuk bahan memasak, anda hanya perlu guna sedikit garam biasa. Jadi anda simpan sedikit garam di atas daging ikan sardin, dan kita akan memulakan proses memasak menggunakan ketuhar. Untuk setting ketuhar anda, suhu memasak saya gunakan sekitar 200 hingga 225 darjah Celsius dan untuk masa memasak pula lebih kurang 30 hingga 35 minit. Tetapi setiap orang ada ketuhar yang berlainan, jadi anda perlu ubah mengikut ketuhar anda. Jadi inilah hasil masakan kita. Saya suka resepi ini sebab tidak perlu guna banyak masa ataupun banyak bahan. Anda boleh makan dengan nasi ataupun boleh simpan dalam sandwich anda. Jadi jangan lupa untuk like, share dan subscribe dan kita akan jumpa lagi.